masukkan teh dalam. Rayagung itu ayeuna lebaran tuh setahun 3 kali. Jadi kawas nanti aya semangat gitu. Semangat gitu aja pedatnya saatos laki wae do ka penggar-penggar mah. Resep. Kan aga pan tahun kamari mah datang ka dieu nya. Belum pernah. Acan. Oh, acan wae. Sekali. Sekali wae. Yang mudik merame ya. Wah, kalau pengkor-pengkor mah di Bandung, di Jawa Timur mana ge aruih anak ayeuna mah. Gitu ku tahun ayeuna mah jadi tante mah atuh ah. Kawae resep mudik di mana di mana teh itu daratang. Resep. Ayeuna mah pada zaman sakieu, atuh eta ayeuna mah pan menjar bade di lapang salat Fitri ge. Ibu sholatnya besok? Sholat kita dari yang nya ama hari saum tamatnya, kata raweh tamat. Hari si sholat mah hanto. Ini mau gara sholat, nanti itu teh raweh tamat, saum tamat, itu umurnya sholat idna tuh. Allah
tadi gempa dudung benten disahkan. Mudah-mudahan dina ieu Idul Fitri teh sanes anu terakhir munya. Sanes terakhir mudah-mudahan. Sanaos program pemerintah anu sakumaha ku bapak-bapak di ketahui dina surat kabar, dina internet, dina segala macam bahwa Jokowi pilihan ibu-ibu sareng bapak-bapak. Terus memutuskan bahwa tanggal 1 Agustus bakal mulai peresmian ke Jatigede. Pak Jokowi bakal datang ke Jatigede untuk meresmikan bendungan dan sekaligus menutup. Dan orang bakal kagum. Tapi sanaos kitu perjuangan demi perjuangan. Oke, tanda tangan bapak-bapak 3.000 tanda tangan mengadakan penolakan bahwa 1 Agustus semua desa menolak untuk digenang. Selama permasalahan-permasalahan rakyat belum diselesaikan. Itu kesepakatan kita. Dan semua keputusan desa ini harus kita dukung bersama. Empat puluh kabupaten di Jakarta, di Bandung, di Sumedang, tatkala duit datang di genangan bapak-bapak narima, ia menjadi masalah. Ia sikap anu nyerakeun. Saya di Jakarta, ku menteri kesarekan pak, ku nolak genangan Jatigede ketika duit 28 datang ke Jatigede, ibu-ibu narima. Cirangin cuma segala macam narima ini ya bertentangan dengan sikap kita semua. Sikapnya masih nolak. Nolak, tapi duit kita terima. Nah, semua desa hanya Cipaku yang berkasnya masih belum dibagikan. Dan saya dipanggil ku keamanan. Hanya satu-satunya kepala desa dan ketua perum anu nolak saya dipanggil. Karena dikriminalisasikan bahwa yang tidak boleh menahan berkas. Nah maka kemarin Pokjana nyaring dan bersepakat bahwa berkas itu akan dibagikan karena itu hak bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah yang menolak genangan itu 1 Agustus bukan lagi kepala desa tapi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak menolak uang, menolak 29, menolak segala macam genangan tanggal 1 Agustus, maka itu adalah hak individu bapak-bapak, bukan kepala desa. Lamun lajorowo ka Jakarta, ka Bandung, itu adalah kepala desa. Tapi ketika duit datang ke desa, yang punya hak menolak adalah ibu-ibu dan bapak-bapak. Maka kita sepakat, kemarin Kamis kita bagikan map pemberkasan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan itu akan diteruskan 3 hari atau 4 hari setelah lebaran. Dan itu akan dibagikan. Dan masih ada permasalahan penyalahan, Bu. Kita akan menuntut kepada pemerintah, pertama, hak atas tanah. Masih banyak tanah bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih belum dibayar. Ada tanah-tanah yang salah bayar, salah kelas, dan itu harus diselesaikan oleh pemerintah. Yang kedua, hak relokasi. Kita masih menuntut kepada pemerintah Jokowi untuk direlokasikan dengan kemanusiaan. Orang lain domba, lain binatang. Sampahnya ayat tempatnya. Masyarakat harus direlokasikan dengan rasa kemanusiaan. Untuk komitmen kita.
dan ada komplain bapak-bapak, ada masyarakat yang 550 yang tidak diakui dalam Kemendagri, itu dianggap jelema, itu dimasukkan dalam daftar hak menerima relokasi, itu ada 550. Dan kita tentang masalah itu harus masuk dalam keputusan gubernur, itu harus masuk, dan itu kita perjuangkan. Selama tuntutan kita semua belum dikabulkan oleh pemerintah, maka kita semua akan tolak pembunuhan 1 Agustus 2015. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah mawana eta mencerepe dan jati mah. Salah mah warna eta mencerepe dan jati mah. Ayah.